और वीडियो के आखिर में हम आपके साथ अपने हालात का इजहार करेंगे उस वक्त तक हमारे साथ रहें लेट्स गेट स्टार्टेड Kalau Anda sering merantau ke daerah lain, pastinya sudah merasakan jasa transportasi darat yang satu ini, yaitu bus. Sebab bus merupakan moda transportasi darat yang mudah dijumpai di Indonesia. Naik bus di Indonesia memang akan memberikan sensasi tersendiri, sebab banyak bus yang suka memacu busnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Namun di balik itu semua, banyak masyarakat yang suka naik bus cepat, karena dianggap bisa tiba di tempat tujuan tepat waktu dan bahkan lebih awal, guys. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 7 bus terkenal cepat di Indonesia saat ini. Nusantara. Perusahaan otobus yang sempat menghebohkan dunia perbisan karena bus mewah Oma Melaku dan Omah Melayunya kini masuk dalam list bus tercepat di Indonesia karena bus tingkat barunya yang menggunakan sesi triple XL Man R37. Perusahaan otobus Nusantara merupakan perusahaan otobus asal Kudus, Jawa Tengah yang melayani jasa transportasi darat dengan armada busnya. Saat ini melayani bus antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan juga melayani bus pariwisata. Bus banter yang satu ini cukup unik jika dibandingkan dengan perusahaan otobus lainnya yang terkenal banter dengan bus single deck ataupun bus berlantai satu. Namun berbeda dengan bus yang satu ini, yang memiliki bus banter berlantai dua ataupun bus bertingkat, yang dimana sering dijuluki sebagai penakluk di dunia perbisan di Indonesia. Bahkan di bagian belakang busnya ditulis King of Java Bus. Bukan sekedar hanya tulisan, bus tingkat yang satu ini tidak segan-segan untuk menyalip bus dan kendaraan lain yang melintas di track yang sama. Bagaimana tidak, bus ini dibekali dengan sesis Man R37 Triple XL yang memiliki tenaga yang cukup besar di Indonesia. Bagi Anda yang ingin cepat nyampe tujuan dengan bus mewah, maka bus yang satu ini pantas Anda coba, guys. Sudiro Tunggal Jaya atau STJ. Saingan berat perusahaan otobus Haryanto itulah yang selalu digambarkan pada perusahaan otobus yang satu ini. Karena tidak jarang, perusahaan otobus ini sering adu kecepatan dan saling menyalip dengan perusahaan otobus Haryanto. Perusahaan otobus Sudiro Tunggal Jaya merupakan bagian dari Agam Tunggal Jaya Group yang merupakan penyedia jasa transportasi bus pariwisata dan melebarkan sayap usahanya dengan membuka bus antar kota antar provinsi. Dengan armada prima dan bodi bus yang terbaru, perusahaan otobus yang berkantor pusat di Mauspati, Jawa Timur ini siap melayani pelanggannya dan bersaing dengan penyedia jasa transportasi bus lainnya. Perusahaan otobus Sudiro Tunggal Jaya memiliki jargon ataupun istilah kerennya, yakni Elkusla, Eling Kuat Selamat, yang berarti ingat kuat dan selamat. Perusahaan otobus ini terkenal dengan kecepatan yang sering melaju di atas angka 120 km per jam saat jalanan terlihat agak sepi, sehingga wajar waktu tempuh dari perusahaan otobus ini lebih pendek bila dibandingkan dengan perusahaan otobus lainnya. Armada-armadanya juga terkenal sering beroverstake di jalan raya, baik kondisi jalan raya sedang sepi maupun jalan raya sedang ramai sekalipun. Kalau teman-teman ingin membuktikan kecepatan bus yang satu ini, kalian bisa nonton trip reportnya di beberapa channel Busmania, seperti Dimas Cahbaguskania, Andriawan Pratikto,
Ahmad Wildani, dan masih banyak lagi guys. ALS atau Antar Lintas Sumatera. Selanjutnya kita bergeser ke pulau seberang, yakni ke Pulau Sumatera, yang juga memiliki bus yang terkenal nekat dan paling legendaris yang bernama ALS, yang bisa menjadi rekomendasi Anda untuk mencoba naik bus yang kecepatan di atas rata-rata dan jalan yang ekstrim tentunya. Jika bus Jawa terkenal banter dan saling menyalip di trek lurus, lain lagi ceritanya dengan bus yang satu ini, karena terkenal cepat di jalan yang berliku-liku dan ekstrim tentunya guys. ALS tergolong ke dalam bus AKAP ataupun antar kota antar provinsi yang melayani rute terjauh, yakni dari Medan hingga melintas ke Jember, Jawa Timur, yang menempuh perjalanan kurang lebih 2.900 km dan memakan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. Nggak kalah dengan supir bus lainnya, supir bus antar lintas Sumatera juga terkenal nekat ngebut di berbagai kondisi dan situasi jalan, dan bahkan di jalan yang berkelok-kelok tajam guys. Bus Eka. Oke, kita bergeser ke Pulau Jawa lagi. Kalau teman-teman berasal dari Jawa Timur, rasanya tidak asing lagi dengan bus yang satu ini, yang tidak lain dan tidak bukan, yakni bus Eka. Bus Eka merupakan moda transportasi bus antar kota antar provinsi dengan rute dari Surabaya menuju beberapa kota seperti Madiun, Solo, Yogyakarta, Magelang, Semarang, Cilacap, dan lain sebagainya. Bus Eka merupakan saudara kandung dari bus Mira. Bedanya bus Eka masuk ke dalam bus Patas. Bus Eka juga dikenal dengan laju kecepatannya yang sangat tinggi. Para drivernya juga punya skill mengemudi yang sangat bagus dan terkenal sering menyalip di jalanan yang sempit. Bagi Anda yang ingin berpergian dengan rute yang telah disebutkan tadi, maka bus yang satu ini pantas Anda coba guys. Bus Mira. Di urutan ketiga ini ada bus Mira. Bus Mira merupakan salah satu ikon bus yang ada di Jawa Timur, yang lahir sejak tahun 1971 oleh Bapak Fendi Haryanto. Bus Mira melayani moda transportasi bus antar kota antar provinsi dengan rute dari Surabaya menuju beberapa kota seperti Mojokerto, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Sragen, Solo, dan bahkan sampai ke Yogyakarta. Bus Mira merupakan saingan terberat bus Sugeng Rahayu yang dulunya bernama Sumber Kencono. Bus Mira dikenal sering beradu kecepatan dengan bus Sugeng Rahayu. Laju bus Mira pun sangat cepat sekali. Bahkan sering terjadi bus Mira ini bisa menyalip bus-bus Sugeng Rahayu yang terkenal sang penguasa jalanan itu guys. Bus Haryanto. Di urutan kedua ini yang bisa menjadi rekomendasi Anda adalah bus Haryanto. Perusahaan otobus Haryanto merupakan perusahaan otobus yang didirikan oleh Bapak Haji Haryanto. Bus Haryanto merupakan bus asli Kudus dengan logo ataupun ikonnya di bodi bus dengan gambar Menara Kudus, yang telah lama menjadi primadona bagi siapa saja yang suka berpulang kampung ke halaman, terutama di daerah Jawa Tengah. Nama bus Haryanto sangat populer saat ini di dunia perbisan. Selain banyak menggunakan armada terbaru, perusahaan otobus Haryanto juga sering dibicarakan karena keseringan menyalip bus lainnya di lintas yang sama. Bahkan banyak yang menjuluki sebagai King
of Pantura atau penguasa jalur utara. Bus Haryanto dikenal sangat cepat sekali, tidak jarang bus seperti Pahala Kencana, Harapan Jaya, dan bus lainnya disalip dan ditinggal jauh di belakangnya, guys. Sumber Kencono atau Sugeng Rahayu. Di urutan pertama ini tidak lain dan tidak bukan ditempati oleh bus Sugeng Rahayu. Memang sekarang bus Sugeng Rahayu dianggap biasa-biasa saja bila dibandingkan dengan sang pendatang baru. Namun soal adu kecepatan dan skill menyalip di jalan yang sempit, bus Sugeng Rahayu rajanya. Oke, dari sekian banyak trayek bus yang ada di Pulau Jawa, mungkin bus Sumber Kencono dulunya adalah merupakan bus yang terkenal paling sering mengalami musibah saat sedang beroperasi. Beberapa kalangan bahkan menyebutkan sebagai trayek bus yang memiliki supir bus yang paling nekat di Indonesia, khususnya untuk trayek dari Yogyakarta menuju Surabaya ataupun sebaliknya. Dari banyaknya kasus yang dialami oleh bus Sumber Kencono ini, turut pula membuat namanya sering diplesetkan menjadi Sumber Bencono ataupun Sumber Bencana oleh masyarakat setempat. Bahkan untuk membuang sial tersebut, nama Sumber Kencono lantas diganti nama dengan Sumber Selamat, hingga yang terakhir kini menjadi Sugeng Rahayu. Bus ini pantas Anda coba bagi Anda yang ingin sampai di tempat tujuan tepat waktu. Selain itu, bus ini menawarkan fasilitas seperti AC dan TV dan tentunya bisa membuat Anda nyaman ketika di perjalanan, guys. Oke guys, itulah ketujuh bus terkenal cepat di Indonesia yang bisa menjadi pilihan Anda untuk tiba di tempat tujuan tepat waktu. Dari ketujuh bus yang telah kita bahas tadi, bus yang mana yang paling cepat sekarang ini menurut kalian? Komen di bawah ya. Oh ya guys, jangan lupa di-share ya. Di-share sebanyak-banyaknya, di-share ke semua media sosial kalian, di mana saja yang penting share. Kalau suka videonya, silakan di-like dan jangan lupa juga untuk subscribe, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. इस वीडियो में दिखाया गया है कि इंडोनेशिया की बसें वैसे तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लेकिन आज इनको देखकर बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से उन्होंने ड्राइविंग की है, बहुत ज्यादा मजा आया वीडियो देखकर। होप कि आपको मजा आया होगा। बस तो कमाल की थी, मगर ड्राइविंग भी बहुत यार अलग किस्म की थी यार, ड्राइवरों ने इंतहा कर दिया ड्राइविंग की, मजा आया देखकर। तो आज हमने इंडोनेशिया की 7 बसें देखी हैं, जिनको देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी ये बहुत ही तेजी के साथ ये बसें चल रही हैं, इनको चलाया जा रहा है और कमाल है यार, एक बस की तो 150 स्पीड पर वो एक बस को चला रहे हैं, जिसे देखकर हम हैरान हो गए यार, इतनी स्पीड के साथ बस चल रही है। बसें भी बहुत खूबसूरत है और इनकी स्पीड भी कमाल की है, देखकर यार मजा आया, हमने एंजॉय किया, होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो आज की दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप जाकर उसको भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हां जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।